Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Masih bersama dengan channel Mas Omar Luda. Oke teman-teman, kali ini saya tengah berada di samping pintu keluar Terminal Purabaya atau Jalan Raya Waru ya, tepatnya di sebelah halte Bung Rasih pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024. Ini pukul 2 lebih 55 menit. Ada Jaya Kuning Golkota Surabaya Ponorogo ya, ekonomi penumpangnya lumayan. Di susul Rosalinda, double decker Malang Solo Bogor. Dan ada Rasa Sayang ke arah Jakarta ini. Dan sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya bagi teman-teman yang selalu setia nonton, like, komen, dan teman-teman yang baru gabung alias subscribe. Saya doakan semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan, umur panjang, dan rezeki lancar. Amin ya rabbal alamin. Oke, simak video ini sampai selesai. Pukul 2 lebih 55 menit. Wow, Harapan Jaya Surabaya Trenggalek penumpangnya full. Masih tarik biasa. Pukul 2 lebih 55 menit, ada Sarinda ini pulang ke garasi ya teman-teman. Surabaya Jakarta pulang ke garasi, kosongan. Pukul 2 lebih 57 menit, berangkat dari pintu keluar Terminal Purabaya Bung Rasih, ada Sukeng Rayu Non Ekonomi Surabaya Jogja Cilacap. Pukul 2 lebih 57 menit, ada Tentrem Ekonomi Surabaya Malang via tol Karanglo. Penumpangnya terpantau ramai ini teman-teman. Pukul 2 lebih 58 menit, Harapan Jaya Patas Surabaya Tulungagung. Oh, penumpangnya full ini, luar biasa. Pukul 2 lebih 59 menit, Dali Jaya Mandiri Surabaya Bojonegoro Aceh Tarbiata. Kita lihat penumpangnya hampir penuh, kurang sedikit saja nih. Masih pukul 2.59 menit, kemenangan Patas Surabaya Jember Ebenezer. Penumpangnya lumayan ramai teman-teman. Disusul Akas A3 ini pulang ke garasi. Pukul 3 lebih 2 menit, Sumber Selamat Wonogoro Surabaya Solo Jogja Ekonomi atau ATB. Penumpangnya lumayan. Di belakangnya ada khas ini, Patas Surabaya Malang. Pukul 3 lebih 3 menit, ada Akas N1. Kosongan ini, kayaknya pulang ke garasi ya. Dan ada Eka Cepat Surabaya Solo Semarang Bandung. Penumpangnya ramai teman-teman. Disusul Surabaya Bus atau dan Transjatim ini berhenti di haltenya, dan ada bus kota JMPV atau. Transjatim berhenti di halte ini ya. Ini halte khusus bus Transjatim. Tujuan Porong Terminal Purabaya Bundar ya, Terminal Gresik PP. Penumpangnya ramai meskipun hari biasa, ini andalan masyarakat di Sidoarjo, Surabaya yang Gresik. Dengan tarif murah meriah, 5.000 saja untuk umum jauh dekat dan 2.500 untuk pelajar maupun santri. Ini menaikkan dan menurunkan penumpang, cukup banyak yang naik di sini. Dan ada Sabarnya Mulia, Surabaya yang Bulu. Tim bersiap diberangkatkan kembali, ini menuju Terminal Bundar Gresik dari Porong. Ada Jaya Utama Indo Surabaya Tuban Semarang, rumahnya ramai ini teman-teman. Ada yang berdiri, rumahnya juga bagus ini, Raden Wijaya, bus Transjatim. Pukul 3 lebih 5 menit, Restu Panda Patas Surabaya Ponorogo. Rumahnya lumayan.
pukul 3 lebih 6 menit dari Pancoyo Surabaya Trenggalek ini via arteri AC tarif biasa atau ekonomi. Pukul 3 lebih 8 menit bus Trans Jatim masih terhalang ya, mau berhenti di halte ini tujuan Porong ini. Penumpangnya berdiri, kita lihat di dalam. Yang naik penumpangnya kita lihat berdiri moyong-moyong. Pukul 3 lebih 10 menit Bagong Arimbi Surabaya Malang via Karanglo. Penumpangnya ramai teman-teman. Pukul 3 lebih 11 menit Bagong Patas Romatis Surabaya Parepitar. Penumpangnya full seat teman-teman, luar biasa, ada yang berdiri. Pukul 3 lebih 12 menit Jaya Queen Surabaya Ponorogo AC tarif biasa. Lumayan penumpangnya. Disusul Harapan Jaya Surabaya Trenggalek via tol. Penumpangnya ramai teman-teman. Pukul 3 lebih 16 menit bus Trans Jatim tujuan Terminal Mender dari Porong. Agak kesulitan ya karena ada mobil tadi untuk merapat di halte Bunga Rasa ini. Menaikkan dan menurunkan penumpang, dan ada Mira ini sisinya Surabaya Solo Jogja. Bus listrik teman-teman, ini Tayo Medium tujuan Kenjeran via Mer atau Jalan Insinyur Soekarno. Disusul Restu Panda AC terbiasa Surabaya Malang via tol Karanglo. Lumayan penumpangnya. Di belakangnya langsung ini Jaya Utama Indo AC terbiasa ya, Surabaya Tuban Jepara Bintol. Lumayan penumpangnya. Pukul 3 lebih 20 menit Akas Surabaya Madura. Lumayan penumpangnya, AC tarif biasa. Disusul Sugeng Rayu Nek Ekonomi Surabaya Solo Semarang Cirebon Indramayu. Ini dapat penumpang ya teman-teman ya, ada penumpang. Nah, ternyata tidak. Oh, penumpangnya lumayan ramai. Pukul 3 lebih 21 menit Harapan Jaya AC tarif biasa Surabaya itu langsung via tol. Penumpangnya ramai teman-teman. Pukul 3 lebih 21 menit Citra Wisata Mandiri Kumai Surabaya Banyuwangi, penumpangnya ramai. Pukul 3 lebih 23 menit Kalisari Patas Surabaya Malang. Oh, kita lihat penumpangnya full. Diikuti Kalisari Patas juga, ini kayaknya mungkin pulang ke garasi ya. Pukul
pukul 3:24 ada kemenangan di Tol Tatas ini Surabaya Jember teman-teman. Belakangnya ada medali emas ya tujuan Jakarta. Malang Jakarta medali emas. Kemenangan masih menaikkan lumayan nih dapat 2 penumpang langsung Surabaya Jember. Penumpangnya lumayan ini, lumayan ramai. Pukul 3:26 arah Jaya Patas Surabaya Tulungagung. Penumpangnya ramai, hampir penuh. Pukul 3:26 Bagong Jackie Chan Surabaya Malang via Tol Karanglo. Penumpangnya terpantau ramai. Pukul 3:27 Bagong Asia Tarif Biasa Surabaya Tulungagung. Penumpangnya terpantau ramai. Pukul 3:28 ada Restu Panda Patas ya Surabaya Ponorogo. Penumpangnya lumayan. Pukul 3:29 Sukeng Rayu Surabaya Solo Jogja. Penumpangnya lumayan ramai. Di susul Transjatim ini tujuan Porong ya. Merambah di halte Bung Rasin. Penumpangnya berdiri kita lihat luar biasa. Penumpangnya masih berdiri teman-teman, luar biasa ini. Pukul 3:30 atau 3:30 Restu Surabaya Malang via tol panjang, penumpangnya ramai. Ada Eka Cepat Surabaya Solo Jogja Purwokerto Bobotsari dan Nadoyo Sinarjaya Rosalia yang ada di belakangnya. Woi, double decker. Dan langsung Transjatim merapat tujuan Porong kali ini. Pukul 3:31 Wisnu Lestari Patas Surabaya Semarang. Transjatim kembali diberangkatkan menuju Porong. Pukul 3:31 Rosalia Indah. Pukul 3:32 ada Akas NR Surabaya Madura ini ekonomi atau Asia Tarif Biasa. Pukul 3:33 ada Laju Kelari Pantura Surabaya Situ Bondo Asia Tarif Biasa. Lumayan penumpangnya. Disusul Bagong Patas ini Surabaya Trenggalek. The winner. Dan ada Bandar Utama 7 Pariwisata ini. Harapan Cemekin Surabaya Pariwisata. Penumpangnya ada yang berdiri. Sebagai penutup video kali ini ada Laju Klasik Surabaya Bulu. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah menyebut nama reo maupun nama tujuan. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.